Thank you udah mampir di channel gue Ridho Hafidz. Ketemu lagi di Ngulik Lagu. Ngulik Lagu kali ini gue mau sharing lead gitar dari lagu tentang cinta. Tentang cinta tuh gue bikin lagunya di tahun 2005, tapi direkam tahun 2007 di soundtrack tentang cinta kolaborasi gue sama Ipang. Lagu itu, kalau sedikit cerita, di prosesnya tuh dari selama puasa di tahun 2007. Terus, dan lagu tentang cinta ini lagu terakhir banget yang Ipang isi vokalnya. Gue liat dari wajahnya dia, kayak dia gak yakin bawain lagu ini, karena lagu ini terus terang agak ballad mellow gitu. Tapi gue meyakinkan dia bahwa, "Pang, lu bisa. Dan lagu ini akan lebih keren kalau misalnya lu nyanyiinnya. Kalau lu yang nyanyiin gitu." Karena gue tahu banget karakter Ipang, gue demen banget karena dia bisa bikin lagu jadi lebih keren. Dan di situ akhirnya gue guide, gue guide Ipang buat ngisi vokal sampai akhirnya 2 hari atau 3 hari sebelum Lebaran, kelar tuh album soundtrack tentang cinta. Lagu itu jadi sangat berkesan karena emang prosesnya juga sih, proses pembuatannya buat gue kayak udah hampir 2 tahun yang lalu. Artinya di tahun 2005 dan baru direkam lagi tahun 2007 di soundtrack film tentang cinta. Judulnya sendiri sebenarnya nggak ada, belum ada judulnya sih. Tapi gue pikir relate aja. Ada hubungannya sama lirik yang gue bikin, lagunya sendiri, dan cerita ataupun alur dari filmnya itu sendiri. Jadi gue namain judulnya tentang cinta. Jadilah tuh si Ipang ngisi di soundtrack itu, di lagu itu. Dan terus terang gue puas banget sih dengan apa yang hasilnya gitu ya. String sectionnya tuh real player yang main, gue aransemen, dan tambah Ipang lagi yang ngisi gitu loh. Di soundtrack tentang cinta itu kolaborasi pertama gue sama Ipang. Karena kalau nggak salah ada sekitar berapa ya? 6 apa 7 lagu gitu. Ditambah dengan scoring-scoring yang gue bikin waktu itu dengan orkestrasi. Hasil dari semua lagu yang ada di album tentang cinta tuh gue di luar ekspektasi gue, karena hasilnya keren banget sih. Hanya sayang promosinya waktu itu nggak terlalu bagus, jadi mungkin nggak terlalu kedengaran. Tapi Ipang bilang ke gue kaget juga, dia bilang, ternyata pas gue manggung, bawain lagu tentang cinta, pada nyanyi semua gitu. Dan sebenarnya gue juga ngeliat beberapa kali gue punya pengalaman datang ke satu restoran ataupun ke mana gitu lagi putar lagu tentang cinta gitu, ya seneng aja gitu bahwa orang bisa nikmatin, bisa merespon karya itu dengan baik. Nah, kali ini gue mau sharing part-part yang menurut gue cukup krusial di lagu tentang cinta ini. Ada part interlude dan juga part di rhythm section yang di apa? Yang di songnya. Nah, di part pertama gue mau kasih tahu harmoniknya, oke? Okay. Key-nya dari G, tapi gue mainnya dari startnya dari nada keempat C. Karena kalau G A B C, jadi nada keempatnya C. Gue ngambil ritmenya seperti itu. E lagi. Selanjutnya seperti ini. Itu dia. Kalau gue main pelannya. Okay.
harmoniknya seperti itu. Harmoniknya dari senar pertama, fret ke-7. Senar kedua, fret ke-7. Senar ketiga, fret ke-5. Senar ke-1 lagi, fret ke-12. Senar kedua, fret ke-12. Senar ke-4, fret ke-7. Senar ketiga, fret ke-7. Senar ke-4, fret ke-7 juga. Terus, senar kedua, fret ke-12. Senar ke-3, fret ke-12. Senar ke-4, fret ke-7. Senar ke-5, fret ke-7. Senar ke-4, fret ke-12. Senar ke-5, fret ke-7. Nah, di part interlude itu gue combine dari, kalau gue bilang ini pattern ke satu major G, sama gue combine dua pattern tadi. Jadi mainnya pertama gue slide, jadi ada hammer-on-nya. Slide. Ini hammer on pull off. Hammer on pull off. Hammer on pull off. Gua dari depannya ya. Slide. Selanjutnya. Jadi bentuk running-nya seperti itu. Skill sequence-nya seperti itu. Jadi gue kebanyakan main hammer on pull off. Kalian dengerin aja pola hammer on pull off gue. Gitu ya. Pelan lagi. Selanjutnya. Slide. Gue gak banyak bending di sini karena gue pikir akustik lebih enak hammer on pull off atau enggak slide. Karena kalau elektrik mungkin enak buat di bending. Walaupun sebenarnya akustik juga bisa di bending. Hanya kalau buat gue untuk part ini gue lebih suka slide. Selanjutnya. Kalau dilihat dari semua yang apa yang gue main di interlude dari lagu tentang cinta, skill yang kita pakai E minor atau relative major-nya G major. G major, relative minor-nya E minor, basically sama aja. Tapi pattern-nya gue ada beberapa pattern, jadi gue pakai dua pattern ini. Itu skill-nya, tekniknya sendiri. Picking-nya alternate, terus gue juga dibantu dengan hammer on pull off dan slide. Terus yang gue ingat rekamannya itu karena gue pingin dapat sound seperti nylon atau nylon, gue mainnya pertama tuh gini, pakai jempol. Karena beda kalau pakai ini sebenarnya.
karena beda kalau pakai ini. Tapi kalau lagi live, supaya lebih simple, gue tetap pakai pick. Gitu ya. Vibratonya juga penting banget sih, karena menurut gue vibrato tuh yang bikin sound jadi lebih berisi lah gitu ya. Oke, itu tadi gue sharing gimana caranya gue mainin chord dari lagu tentang cinta, harmoniknya, dan juga interlude gitarnya. Cobain aja, mainin dengan rasa lu sendiri juga boleh. Nggak harus perfect seperti, atau nggak harus sama seperti gue. Jadi kalian boleh main dengan cara kalian sendiri. Tapi paling nggak gue ngasih tahu bagaimana gue memainkan chord, rhythmnya, dan juga interlude-nya. Seperti itulah yang gue mainin. Oke, sampai ketemu lagi di ngulik gitar selanjutnya. Jangan lupa nyoba terus. Oke, salah tuh biasa, terus mencoba. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe. Thank you. Peace.